Jadi bagaimana perasaan Iki selepas bergelar pemain baru Selangor? Perasaan saya rasa seronok lah apabila diumumkan sebagai pemain Selangor, sebab sebenarnya ramai orang tertanya kan, saya pergi ke mana, pergi ke mana. Dan selepas pengumuman tu memang saya rasa happy dan teruja untuk menyarung jersey Selangor. Okey, kita sentuh pasal pengumuman tu. Jadi bagaimana malam pertama Iki selepas kita umumkan Iki sebagai pemain baru Selangor? Mesti ada menerima banyak mesej dari keluarga, kawan-kawan dan penyokong kan? Okey, pengumuman tu macam saya rasa memang waktu maghrib pun masa tu. Jadi macam saya tengok, Dr. Johan beritahu yang dia akan announcekan saya. Jadi sebenarnya family saya dengan rakan-rakan yang lain semua dah tahu, tapi tak announce dengan orang kata daripada Selangor sendiri. Jadi pada saya dapat WhatsApp daripada ramai kawan-kawan yang lain lah, yang yang dalam persatuan Perak sebelum ni, dan diorang mengucapkan tahniah kepada saya malam tu. Okey, sudah pasti Iki pun sebelum ni banyak mengikuti perkembangan Selangor, dan sejauh mana Iki mengetahui pasal kelab ni? Pasal Selangor saya tak berapa tahu sangat pasal Selangor, tapi yang saya tahu pada tahun ni yang memang Selangor banyak perubahan lah dari segi fasiliti dan padang. Memang saya rasa teruja lah apabila mendengar Selangor dapat memperbaharui kelab lah. Okey, macam kita tahu Iki seorang pemain penyerang, dan Iki pun tahu Selangor sebelum ni banyak menghasilkan barisan penyerang yang berprolifik sebelum ni. Ada tak penyerang ataupun pemain Selangor yang Iki idolakan sebelum ni? Pemain Selangor dalam negara atau import ke? Dalam. Dalam lah, dalam. Okey, dalam mestinya lah Safis Ali, sebab kita tahu dia meletup apabila dia mewakili negara dalam AFF Suzuki. Jadi apabila dia bermain dengan Selangor, mungkin di situ dia banyak improve, seterusnya dia membantu skuad negara dalam AFF Suzuki tu lah. Itu yang saya tahu pasal Safis Ali dalam Selangor. Apa yang menyebabkan Iki memilih Selangor sebagai destinasi terbaru? Okey, apa yang sebab saya pilih Selangor? Kerana Selangor memang macam semua orang tahu yang Selangor telah tengok saya daripada 2017 kan, dan daripada situ diorang selalu kontak saya lah, tanya apa saya punya plan untuk tahun-tahun seterusnya. Dan pada tahun ni saya bersetujulah untuk menyertai Selangor. Okey, apa Iki rasa cabaran terawal selepas bergelar pemain Selangor? Cabaran terawal saya mestilah saya nak menambat hati coach baru kita kan. Mungkin itu satu cabaran yang saya rasa saya kena cahut lah, sebab saya as a player kena tambat hati coach untuk saya dapat masuk ke sebelasan utama. Kita sekarang ada Iki, kita ada Ifedayo, Golden Boot winner, dan kita ada Daniel Asri, top scorer tempatan untuk Liga Premier. Jadi bagaimana perasaan Iki untuk bekerjasama dan belajar antara satu sama lain dengan pemain-pemain ini? Okey, selepas saya tahu Ifedayo dapat Golden Boot kan, jadi saya tak dapat, saya rasa macam saya tak suka sangat Ifedayo. Daripada tahun depan saya ada berganding dengan beliau dan seorang lagi pemain daripada Selangor 2 iaitu Asri. Saya rasa mungkin satu orang kata gandingan yang baik pada tahun depan. Jadi saya mengharapkan yang saya dapat belajar lebih daripada Ifedayo dan juga penyerang muda Asri tu. So kita akan berganding untuk membawa Selangor ke depan. Dalam pasukan Selangor sekarang ada tak yang Iki kenal ataupun rapat? Pada tahun ni kebanyakannya saya ramai yang saya dah kenal, tapi yang maintain untuk tahun depan banyaklah, seperti Wan Zek, Halim, Sami Safari, Brandon Gan, Khairul Azhan dan ramai lagi lah sebenarnya yang muda-muda lah. So, jadi semasa Iki main Perak pun banyak kali juga lawan Selangor. Jadi ada siapa yang Iki rasa dalam Selangor ni yang tough sikit bila Iki lawan Selangor dulu? Yang tough, the tough one is Safwan Baharudin. As kita tahu dia import player ASEAN dan kita tahu ability dia. When saya nak challenge for the first ball, dia orang pertama lah yang akan menang bola, dan macam susah nak fight untuk on the air dengan dia lah. Itu kelebihan dia yang membuat saya rasa sukar lah bila bersama dengan dia bermain.
So bila Iki dah satu team dengan Safwan, adakah Iki rasa satu kelebihan ada Safwan dalam team Iki? Mesti lah, sebab adanya dia dekat tengah tu, mungkin kita dapat kontrol tengah dan kita tahu kelebihan dia, dan mungkin saya dengan dia boleh buat gandingan mantap lah di bahagian serangan nanti. Iki dah ada nombor jersey ke untuk musim depan? Sebenarnya saya nak maintain nombor 19 kan, tetapi seperti semua orang tahu, Hakim Hassan, kawan saya dulu yang dia di Perak pun dia memakai jersey nombor 19, dan tahun depan adalah tahun orang kata kebangkitan dia. Jadi soal nombor ni saya memang saya tak nak bermasam muka dengan kawan, jadi saya suruh dia pakai nombor 19 untuk semangat dia lah tahun depan. So kita tahu kita sebagai kawan kena support dia, jadi saya memilih nombor 10 lah untuk tahun depan. Mungkin memang berat lah sebab nombor 10 is orang kata macam tanggungjawab yang berat, dan saya rasa itu satu cabaran juga lah memakai nombor 10. Orang kata memang nombor 10 ni ibarat macam Safis Ali lah. Saya harap saya dapat power nombor 10 dengan Selangor dan bina nama saya bersama Selangor lah. Okay, macam kita tahu sebelum ni Ki dah banyak pengalaman main dalam dari segi tempatan ataupun luar. Jadi antara gol-gol yang paling diingati Ki lah, gol masa bila? Okay, saya sebenarnya memang sangat-sangat mencari gol set piece lah. Gol saya menentang Fedah United tahun ni, itu memang first goal set piece saya, free kick, yang memang saya rasa cukup bermakna lah bagi saya sebab free kick bukan mudah lah untuk semua player buat kan. Jadi itu satu kebanggaan untuk saya bila dapat goal free kick, tu lah. Jadi Iki expect tak untuk jadi free kick taker untuk pasukan Selangor? Mesti lah, sebab benda tu memang susah, tapi if kalau kita ada tempat yang boleh training, facility yang baik, so saya kena training hard buat benda tu hari-hari lah. Saya takkan tinggal lah buat free kick hari-hari, training hari-hari. Mungkin itu akan jadi satu saya punya kekuatan lah dalam game nanti. Okey, kita tanya soalan terakhir. Pesanan Iki buat penyokong-penyokong Selangor. Okey, buat penyokong-penyokong Selangor, terima kasih sebab sambut saya dengan baik, dan saya harap penyokong-penyokong semua akan support saya bila mana saya dengan pasukan menang ataupun kalah. Saya harap penyokong semua terus support dan memberi kepercayaan kepada semua player dan termasuk saya jugalah untuk pasukan Selangor. Baik, itu saja. Terima kasih Iki. Selamat datang sekali lagi ke Selangor. Terima kasih.